boleh mai ngaji hak bahasa orang panggil tu hebui kepada bahasa hak bahasa nak hak tak nampak tengok ni. Adapun duit pitih, duit padi, duit berah. Dah, ha tu orang panggil hak nampak tengok alhamdulillah. Hak ni orang panggil duit nasbah benda tak nampak tengok ni satu kebaikan yang paling besar. Ha tengok cuba kita atlet kepada apa nama ni? Ha di antaranya Abu Bakar ke, dah dia boleh mari semaya dengan Nabi kerana ditipu oleh Yahudi seorang retino. Lalu ke depan dia buat jalan lambat-lambat. Dia perang Abu Bakar ni dengan orang tua dia tak litah sama sekali. Bila orang tua pergi dulu. Padahal orang tua tu kena pada Yahudi dah. Dia duduk ngenak. Dia duduk ngaruk Abu Bakar atau sewidah takbir ta'ula. Bermula siapa pak di sejik. Orang tino Yahudi perang. Lakoh di sejik. Lajak di. Lapan langsung di. Ah, ya tersiap dia kena lah lah. Dia depan kata orang tino nak mari bersama dengan sejik. Tapi duduk buat mari jalan lambat. Tosewi Abu Bakar desmaya takbir taulah. Kemudian Abu Bakar pun bermula sapa di pintu pak. Dia tengok Nabi duduk rokok lagi. Tak bangun lagi. Tak bakit pada rokok. Sama taro dia nak takbir. Alhamdulillah dulu. Ha, tu nak royak dia mau mulut dengan kita semua. Kita boleh popo pun. Payah nak ingat dia. Selalu alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Ya dia lagi semaya. Walaupun takdir takbir taulah. Dia dia rokok sekalipun. Tapi noya atau besar dah padilak pun. Kata alhamdulillah. Nabi pun bakit daripada rokok. Tak ada baca Allahu Akbar dah. Sami Allahu liman hamidah. Telah dengar bagi mereka yang muji bagi Allah Ta'ala. Siapa dia tu? Liman situ kena pada Abu Bakar. Sami Allahu liman hamidah. Maknanya segala pujilah. Telah dengarlah oleh Allah. Nah, liman hamidah bagi mereka yang muji Tuhan. Siapa dia? Kena kepada Abu Bakar. Nah, tu nak royak puji juga dah. Puji juga nak royak kata apa nama ni. Boleh banyak tu kita rasa tak gapo. Ah tapi yang dapat boleh dia lagi rokok dengan Nabi setelah mak ni noh. Alhamdulillah. Nabi pun sami Allahu liman hamidah. Mik siapa laning, siapa masa tu siapa laning situ sami Allahu liman so. Ah tak ada hal Allah barakah. Tu kisahnya tengah daripada. Atau nak royak apa kita boleh main mengaji alhamdulillah. Lama lagi. Okey. Ah tak ada boleh dapat tu tak ada pimpin tu tak ada jemput. Jemput kita sudah ngaji alhamdulillah. Boleh masuk ngaji alhamdulillah. Patuh dunia boleh makan nasi alhamdulillah. Boleh bangun pagi alhamdulillah. Tengah-tengah duk makan Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Duk baca Tuhan tak habis-habis. Pak boleh masuk syurga. Segala benda dalam syurga ni benda dicocok oleh nafsu dah belaka. Makan tidur. Dekat tidur kata tak ada dah dalam syurga. Ah dia orang panggil mewah nafsu semua. Kemudian dalam keadaan itu kita duk kata lagi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ku sudah hai orang duduk dalam segar dah ucap terima kasih tak habis-habis lagi. Ni besar buku alhamdulillah. Ada petakwa apa jemaah pak ada dah habis dah. Sabar supaya juga. Sabar ibarat mengerahsi nafsu. Nafsu tak kena mengaji ni tapi lawai boleh mari mengaji. Nafsu orang panggil bala tu hai we demen sakit. Dah nafsu tak terima tapi alhamdulillah apa kita sabar boleh. Asal lagi gapo? Benda musyak. Hak nafsu setuju mengumpat mengacung dan pelawak dan dua tu hawa nafsu hak tak diiringi oleh Allah Ta'ala kita sabar boleh tapi pak daripada mati tak ada dah tak ada dah sampai sabar fardu ada tiga tu sabar bala sabar ta'ak sabar tinggal benda musyak tu hak fardu pak berjaya mata tak ada juga habis lalu dah zahid benci pada dunia dunia hak tak ada pedah bahasa akhirat duk tukung pagi-pagi pekat duk buah digerik akak duk buah di kedai kopi pala tak ada dosa tak ada tapi benda tu tak ada ada pedah akhirat kena wajib beci tu zahid orang panggil kamar dia bila pejam mata tak ada jaga habis dah tapi orang panggil apa nama syukur ni terima kasih ni tak habis-habis duk les rega pun tak habis tah dunia pun tak habis juga ini besar bertabak syukur sabit tu hai pun sebut kata dah tu hai kata aku tak akan syukur lah aku tak seksa. Ada aku tak akan seksa bagi mereka yang syukur. Ada orang panggil pada wa amantun. Tuhan tak janji seksa lagi pula syarat dia kena ada imej. Orang syukur dengan Tuhan Tuhan tak janji seksa. Tu orang panggil sebab apa? Sebab orang pergi kelima syukur ni tinggi sangat. Ada habis itu sebagai pengingatan orang tertinggi sangat alhamdulillah. Tiap kali boleh nikmat selalu dah. Hamu hari ini giliran kitab pekoh kitab Munyatul Musalli sabung hubung kaitan dengan semayalah. Dah. Baik. Tetap kalau dia duk bercerita kalau semaya yang sebenar ni waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita kaya, ya supo ya. Supo ya semaya tak ada tinggal-tinggal.
Bukan kalau asa harta kekayaan eh, Tuhan bagi itu yang boleh nafkah pula dah. Kau jalan Tuhan redha. Adapun kalau Tuhan wis sakit, wis sesak, dia sabar. Tapi nak ibadat semaya itu, tak tinggal-tinggal lah. Boleh buat somo-somo. Wek mau kaya, wek mau sakit, wek mau susah, wek mau seni, wek mau sehat. Semua dia boleh gunakan semaya yang Tuhan fardu di atas dia. Ini setengah daripada orang yang semaya yang sebenar, kata Musanneh. Lepas tu mari sama situ, yang nak goyak perkara hak. Sifat semaya sebenar lagi, lalu dia sebut. Dan lagi pula mana lagi juga hak semaya sebenar, hak diakui oleh Allah Ta'ala ni. Dan semaya lagu mana? Dan semaya kerana bahawasanya semaya yang sebenar itu, ialah menegah daripada fahsya dan mungkar. Jadi semaya bila boleh kita semaya sebenar sungguh. Semaya sebenar ni semaya cukup rukun syarat lah. Boleh jaga karo-karo adat-adat semaya. Dan boleh jaga pula karo batas-batas semaya, ia boleh jaga. Apa boleh jaga ke tak? Syarat sah semaya. Rukun semaya, batas semaya, sunat aba'at. Dan lagi adat-adat semaya, sama tahu nak masuk semaya, kena rajin. Pas semaya pula duduk di jadah, kena ada istidak hakikiyah, istidak purfiyah. Banyaklah usalli itu, dia panggil hak dalam satu kaum. Khabar ni bila kita jaga dengan adat-adat semaya, comel dah. Lepas tu semaya pula, wirti pula rukun syarat. Hak mana sunat, hak mana wajib, dan boleh patah lari batal semaya. Lepas ada oleh dalai kosong tawaduk ala-ala kodak. Maka semaya ni kata, ya sebenar semaya ni. Boleh tegah mana boleh lari tu daripada kerja yang diraka dengan Allah. Nah, sampai tu dia mahu ukar masalah bambak jasetik. Kalau budak tak semaya, tak cuk. Dia kena ukar dengan semaya juga. Bila budak terlekat semaya, insyaAllah dengan sendiri benda-benda yang mabuk, benda-benda yang ditujui oleh masyarakat, ia akan boleh tinggal lah. Sebab hal ni, hak tu yang royak sendiri. Hak tu yang royak sendiri dah. Sampai dia kata sini, semaya yang sebenar itu, ialah menegah daripada fahsya dan mungkar. Fahsya ni orang panggil benda yang keji, yakni zina dengan lewat. Dengan sebab kita yang ada semaya yang sebenar ni, jadi semaya ni boleh lari tu eh. Boleh tegah tu eh, tak berlaku zina dan tak laku mabuk. Ni hak tu yang royak sendiri. Anak yang tak besar, tak besar. Semaya bukan kata lepas fardu in sekarang dok. Semaya ni bukan tu hebalah serga sekarang dok. Semaya ni pula sebagai jadi hubak pula dah. Dan hubak yang paling besar boleh tegah karab zina. Orang wahai semaya, semaya maulak sungguh tu tak pelaku zina tadi. Sampai tu lorang panggil. Dengan keadaan dunia yang pada masa sekarang akhir zaman banyak dengan fitnah ni. Dan yang kita kawal lah seboleh-boleh anak kita atau cucu kita ni. Will kat semaya, pas will semaya maulak sungguh. InsyaAllah anak kita lepas daripada berlaku zina dan mabuk. Buat tidak kalau kita buat celah-celah main, buat pura-pura main, buat tak karik main, akan bertemu dengan benda depan kerana banyak ujian yang paling hebat pada masalah ni. Nah, siapa unik-unik kalau pasal dunia nikah sama jatah pun boleh. Tino sama tino pun nak nikah pun boleh dah. Siapa boleh buat keluar surat lah. Tu dia pengen udang dunia. Kalau dia anak kita tak mengaji, anak tak semaya tu lah. Dia pengen kata dia pergi dengan udang dunia, tak ada apa yang kasih sama tino, dia nikah boleh. Gimana-mana pun tak salah dah. Sebab yang unik dunia ada-ada. Tapi hak agama ni, cuba kita tengok rukun nikah. Rukun nikah yang ada lima. Yang pertamanya ijab dan qabul. Ijab belah letih imi akad. Qabul alik tu, alik anak tuna terima. Lepas tu lelaki, lepas perempuan. Lepas dua laginya, saksi, lagi pula wali. Jadi kena ada tina jatah baru sah nikah. Kalau tina sama tina tak masuk dalam rukun, tak sah nikah. Tu hak agama. Tapi hak orang dunia telah luluh mari dah. Bila tino sama tino nonok, tak ada gapo orang panggil soh lah dia nikah. Kalau jatah sama jatah nonok, tak ada gapo soh nikah orang panggil. Itu orang panggil orang dunia. Pah? Nah, masalah. Benda-benda mabuk pun kita maklum lah kau dah. Sampai itu dia kena sekat dengan buku semaya. Anak kita jok dia 7 tahun. Sampai kepada 10 tahun ni. Nah, kata semaya lagi, sampai kata kau dah boleh dah. Ini sampai kata musonih. Semaya yang sebenar ni boleh tegah kalau fahsya dan mungkar. Fahsya lewat dengan zina. Mungkar ni mana mabuk, mabuk, curi, berjudi. Ini orang perkara mungkar. Kalau dia dengan kita semaya yang sebenar, boleh buat tu baik benar dengan semaya boleh jaga kita sendiri. Lepas lagi, soal lagi semaya tu pula, hak kita rasa lupa, tak lupa, ingat, tak ingat, serabut, gapo mari keluh kesoh, kita ambil semaya dua rakaat. Jadi hubak pula. Sebab tu yang kata, wasta'inu bis sabri was salah,
hendaklah kamu minta tolong dengan sobat dan minta tolong dengan semaya. Jadi sobat ni akakah alat besar dalam Islam. Nak boleh main ngaji kata nak sobat tak lagi. Nah, ana boleh sedekah 450 kok buat masjid ni kita tak. Kalau tak ada ada sobat, orang panggil tak leh nak sedekah. Ana boleh tinggal benda musiak mengupak ngacung, nak boleh pakai tukai tu. Oh, bukan seni tu orang tino. Nah, kamu dia kalau tak ada ada sobat tak leh nak buat. Sabit tobat ni atas tangga untuk nak jaya dalam agama. Patut tu hai kata pula wasta'inu bisab wa tuwassalah. Dan hendak meminta tolong pula dengan semaya. Serabut dengan anak, kita tak usah duk supah, tak ada siapa. Ambil semaya bengah minta dengan Tuhan. Dan serabut tak boleh nak bayar hutang demo banyak, demo duk tekeh. Nyasab janji dah, ambil semaya buah dengan Tuhan. Dan ikut tiap perkara serabut, sakit ke apa pun, maya lah. Sebab maya boleh ukar benda-benda hak kita serabut. Ini bukan contoh tujuh dua orang. Ya, bukan compah, contoh tiga pun kau tuk mati, duk tiri sang-sang. Tak. Hal ini adalah Allah Ta'ala dicerita dalam Quran dia. Pas maya hok molek pula boleh lari tuai pula tak kerja benda baik. Ni faham kita tengok ni. Alik benda baik Tuhan tunjuk dengan mudah-mudah. Sebut kata benda alik tak molek tak ada rega boleh tinggal dengan mudah-mudah apa? Semaya duk jaga kita dak. Ni hok dunia, hok akhirat tak kena gecek dah. Pak masuk dalam kubur siapa muka nak kena mari selalu dah. Teh, marabuka siapa nak tanya tak usahlah. Aku duk semaya Tuhan siang malam aku dah takut sini dah ni. Tu nak ayat tu semaya boleh tolong kita kita sosok duk dalam kubur. Ah, tak ada kena roh pun tak ada kena soal apa dah. Sebab semaya sendiri tolong jawab dengan muka nakir. Allah tu hebat lah ya deh. Seperti kita penggawai dah lah. Wipak duit demo kak, kita kena tidur rumah. Maka bawa mau gue duduk lawai buku itu. Kenapa? Tapi kena bayar duit tu. Ratus-ratus ribu lah. 40 ribu tak akal. Kena 700 ribu. Ha, terus lerok belana lagi. Hal ni tak dah. Kita kena tidur dalam lung. Roh kodok sekali tak ada kenapa apa semaya tolong jadi hujah dengan muka nakir semaya hok mano semaya hok sebenar kita duk ngaji nilah. Nah sampai tu nak jadi semaya yang sebenar ni tak lain tak bukan kena belajarlah cara-cara dia. Semaya ada dua cara, semaya zahir, semaya batin. Semaya zahir ni we kena Fatihah, we kena rokok, we kena sujud, we kena tahiyat, we ada tumakninah, we betul takbir ni so orang panggil semaya zahir. Hok alik dalil pula nak ada tadabbur makna. Nak we ada kosong tetap padu ko semaya. Nak we ada orang panggil tawaduk mengendah diri. Tazallu nak we hina diri. Hatu kakak halik dalai pula. Dia capu dua tu halik dalai pun semaya luar semaya. Semaya ning lah yang boleh mencegahkan fasad dan mungkar. Ha tu kata musannih dah. Ha baik. Mano dalai seperti firman Allah Ta'ala tu sebut dalam Quran dia. Ya katanya wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Adalah surah tu Ankabur. Dah. Ah baik. Surah Labo. Ha ya surah Al-Saqra'i sebut nama surah Melati yang ada tiga. Surah Sumung, surah Lembu, surah Labo. Lalu tu ulama cermak yang kata tak usah kecek surah Lembu lah. Kalau Arab tak apa, Arab je sedar dengar Al-Baqarah. Sedar dengar kalau orang Melayu bunyi Lembu. Mung Baqarah apa suka kini boleh tak hati-hati kalau mu lembu ada apa-apa murid lalu baik terak lolo ha ya sedak dengar hak arak ni supaya orang panggil babi babi bahasa arak dia panggil al-khinzir sedak dengar kalau nayu babi mun al-khinzir tak tahu apa kini suka ha ujung merasih mutak kelima arak ha kelima arak kelima arak apa babi dah ha tu dia panggil sampai orang panggil hak arak dengan nayu ni tengok orang cuma je tafsir yadullahi fawqa aidihim tak gi kata tangan tu hai atas mereka itu dia takut orang kawin ni keliru cuma orang-orang dulu pakat tak ada kalau yadullahi fawqa aidihim tangan tu hai atas tangan mereka itu bergambar takut jadi tangan ni lah sampai dia tak ada tafsir dak pakai jawi takut jadi keliru kalau arak tak apa yadun dengan mana kuasa tu hai ikut lagu mana serah dia lah. Yadun dengan mana? Patut layak dengan zat Tuhan. Lagu mana yadun tu serah Tuhan. Hakikat yang sebenarnya kita tak dapat boleh tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan ni yadun tak serupa dengan makhluk. Lagu mana hakikat? Terserah kepada Allah. Tu mana salah. Ada pokoklah. Yadun dengan mana kuasa. Tuhan kata. Tak ada pokok. Kalau bertanggih, keliru selalu dah. Ah, keliru selalu dah. Keliru dah. Ini sahabat dia panggil jawi lagu tu lah. Ah, baik. Kamar dia, dia kata di sini. Apa nama ni ayat sana ni apa yang panggil kalau kita nak panggil surah nak kata cerita lembu dalam Quran ada we cerita lembu ah tu pas cerita lembu maha pula rega tu
mah banyak mana ya semelai habis lembu tu ambil mah gibuh lai kulit lembu. Mah bayar gawanya tu. Ha, tu dah ada cerita surah Baqarah tu. Okey, siapa pupu dia tak ada anak. Pupu dia tak ada anak, orang makan sako pupu ni, ya bunuh ni. Ya bunuh ni nak pasako. Habis tu pupu bunuh membunuh bukan baru. Zaman Nabi Musa lagi hawa nak pasako bunuh pupu dia. Bunuh pupu dia ni dia nak lembu ni. Dia tekan Nabi Musa. Musa nak bagi dah lembu yang tak boleh pergi aku ni. Ay, Musa tak boleh bagi lagi. Nak itu atau mati buku gapo. Mati buku gapo. Awak boleh tahu dulu. Tak boleh nak bagi lagi. Ay, atau mati. Jadi mati bolehlah sakonya. Kamu itu hewi mipi kepada Musa. Kok. Suruh ambil apa nama ni. Kayu tu pergi bedah. Pergi bedah kepada lembu yang mampu tu. Yo, ya sosok atau pupu nama kholik nama gapo. Ha, tu panjang cerita. Musa nak bayar dah tu. Nak bayar harga lembu tu. Sudah semelih gapo siap ambil mah wisamo banyak isi le kulit lembu pas bayar reganya ana tak tahulah ana yang terbanyak sangat tu deh. Ha tu dia kena cetek atas cerita lembu cerita sumuk kena cetek cerita labo. Ha tu pak kafe je tek gua tu kro apa nama gua yak sumuk yak labo pak kafe nanti cari hak jalan tak molek pak gua cari sorok nak yuk dah tak aje mai pak ngajar pun demo sembelih apa nak ajak pak ngajar tak aje dogai. Padahal tak ada apa ikut dia lah tu mo tu. Lagi paham mo naik petek dah kopi tak aja tergore. Dia cari juga lalu jatuh sorok. Ha cari juga jalan-jalan deh. Lagi paham mo naik ketuk acak tengah hari ni belah hutis hari. Ketuk waktu baik juga lah cari sorok nak royawi. Nak bodoh sangat. Lagu tu lah Nabi Muhammad ni. Rasul gapo namo gi kedai makan minum jalan ha ya tengok. Hamgo rasul ni orang ke dia kena makan minum. Pagi beli kedai, wasa dia lah bagai duk kedai. Tapi ayah nak murid rasul tu gaknya cari kutik habisnya royak. Rasul gapo namo makan ke kok kedai ke berjalan. Oh, rasul gapo rasul-rasul tak makan minum ha ya tak malaikat lah. Banyaklah duk cari sorok duk tuduh-tuduh Nabi Muhammad. Tapi dia benda hok kakak mas 10 ni gak. Temu tindih taro mano kata taro mano sinar situ sinaran dia tu. Tak sepengah perek. Okay, perek nak berapa hari sangat. Sinar di lengi. Kalau lepas raya haji, apa? Mula lah, koku dah lah. Ah, tu kalau raya haji tu, kalau nyepak kasut gelap di tangi. Apa risi mari, hok celup je. Ha. Tak ada moluk, apa nak haik dah karak. Ni betul lah. Ngaji kalau tiru web pun lagu tu. Dia ngaji sebenar suruh. Tengok tondo mari lagi. Malah buka pak mari lalu. Dia hok ke rumah ni, kalau tengok wana hong. Tak siapa tu, jangan piru. Dia bawah tak tahu. Tak ada lagi. Ha. Tapi boleh pala tu dah. Dah baiklah. Nah tu saya kata kan. Nah wa aqimis salata innas salata tanha anil fasyai wal munkar wala zikrullahu akbar. Ha deh. Hi akbar. Dan dirikan olehmu akan semaya. Tu hak kecek wa aqimi tu pada kan tak kecek wa solah lalu. Ni tempat ulama bahas juga wa aqimis solah. Mendiri atau mengijau atau menunai. Orang tak panggil mengerijau kesemaya. Orang tak panggil mendiri kesemaya. Orang tak panggil menunai kesemaya. Malah kesemaya ni kena cukup rukun dan syarat. Baru boleh panggil wa iqamis solah. Atau boleh panggilkan wa aqimis solah. Nah, itu tak kecek wa solah. Wa solah makna semaya. Ni wa aqimis solah mendiri menunai mengerijau. Ulama bahas mari tak panggil mengerijau, tak panggil menunai. Malah kesemaya ni kena cukup rukun dan syarat. Syarat sah semaya ada, ada 9. Syarat wajib semaya ada 5. Batas semaya pula 20, ada kata 13. Dan rukun semayanya ada 13. Sunnah aba'ah ada 8. Hak lain lagi haid oh. Pak kena ngaji pula adat-adat dia pula. Ha, pak wak kolok-kolok main wak tak belajar temu gabuk ke okay, boleh lah. Nak temu takut ke tak sah. Ha, sabik yang amat royak semua kan okay? Nama kolak beropek maya depan Nabi tu. Tu sobat sendiri maya depan Nabi. Bos sudah semaya gapo siap. Nabi kata anta apa ini anta usalli fa innaka lam tusalli. He kolak mu semaya semula lah kanu sungguh mu tak semaya. Ha tak semaya geno go beno duk tungi tunggak dah. Sudah pak semaya lagu tulah amari dewe unah kau. Ha lagu tulah yang katanya irji anta usalli fa innaka lam tusalli. He kolak mu semaya semula lah sungguh mu tak semaya. Dua kali masuk kali yang tiga lagu tu juga dia katanya irji anta usalli fa innaka lam tusalli he qala musmaya semula lah sungguhnya mu tak semaya tiga kali
tersemayel, nak nama mendirikan semayel. Lepas pada tu baru Nabi hajar. Nabi katanya, nah, Nabi kata apa nama, wa iza apa iza kunta ila salah. Apa bila engkau mudi kepada semayel? Apa bila engkau hendak semayel? Nah, kemudian Nabi kata fakabbirhu muntakbir. Nabi hajar cara-cara takbir. Summa qra, kemudian Nabi hajar cara baca surah tiga. Pas Nabi hajar cara buat teh. Pas tu baru qolat semayel kali yang keempat, baru Nabi duduk dia. Tu isyarat kata semayel tu kena pada Nabi suruh, hak tu hai suruh. Ha, pas kita buat semayel buat ngata belajar. Nah, ha temu ngale tak kena lah. Ha terbaik sampai dia kecek kata dan didirikan olehmu akan semayel. Ha diri orang tak panggil mendiri, malaikat semayel cukup syarat dan rukum. Sebab apa? Kerana bahawa surah semayel itu menegah. Menegah sini orang panggil boleh lari tuwe. Ha boleh lari tuwe, boleh berik tuwe daripada kejahatan, daripada kerja karoyan yang jahat. Ha karoyan keji, berzina, lewat. Tak dua tu tu. Dengan amal semayel ni boleh lari tuwe dia. Tak sah. Tuhan marah. Tak sah. Berat azab di akhirat esok. Seolahnya bunyi gitu dah tu. Kerana dengan amal semayel duk jaga kita. Ah ni hebat tak hebat dah. Sampai itulah dunia pada akhir zaman hajarlah wi anak lekat semayel. Dah sebab tak pandai sangat modem doa. Siapa kita tengok dah. Ah ketung ganja gapo boleh seri benar dah. Ha, seri segi undai-undai dunia. Hak akhirat, kalau dia jadi mabuk, ada-ada apa lah. Sebab Nabi kata, innamal khamru umul khaba'is. Agak ni, mabuk ni, ibu segala dosa. Walaupun undai dunia halal sekalipun, hak Tuhan, hak Nabi ni, dia jadi lagu tu lah. Ha, bukan harai di daun tu tak, bukan harai di ranjau tu tak, harai capure tu. Dia tak boleh gidah banyak keduk situ belakang dah. Apa zina tu banyak perkara dok sebar-sebar dalam gon ni. Habis jaga molek dengan semaya, insya-Allah akan anak cucu kita tak melakukan zina lah. Dan pekerja yang mungkar, pekerja yang mungkar, pekerja yang diingkar oleh sarung. Berjudi sarung tak kena. Dah, mabuk sarung tak kena. Ya judi dengan mabuk ni, Tuhan lagi kapus sekali dua tu. Ya golek kalau orang berjudi dia mabuk. Kalau mabuk golek ke orang berjudi, ya tak lagi lah. Lebih-lebih lagi orang panggil mabuk ni, duduk dia berlaku Rasul. Orang nak zina pun kena mabuk. Orang nak bunuh orang pun mabuk. Orang nak nipu orang pun mabuk. Orang nak judi pun mabuk. Orang panggil mabuk ni, tak segala-gala ibu dosa dia. Tak sedap wakil dia, dia tak mabuk. Habis dia bunuh pak, bunuh mak tu, orang panggil mabuk tu. Dia tak nampak, dia selindung daripada kulit palotok. Dia tak kena mak, tak kena pak. Dengan sebab mabuk, duduk tudung tu. Haa deh, kalau ni pun lagu tu lah. Pekerja mungkar ni pekerja diingkar oleh sarung. Haa, buku mabuk, buku judi tu. Innamal khamrun wal maisid. Sungguhnya agak dah judi tu. Haa, kena judi kecek maisid. Ya mudah. Mudah Allah, mudah ni. Tu dia panggil maisid. Sesungguhnya agak, sesungguhnya al maisid. Maisid dia panggil judi. Haa, kena judi kecek maisid. Maisid yang mudah. Tengok sebentar tu 10 ribu. Bih, betah ya. 10 ribu tiket ewok, tiket mau 10 mata muai. Pandai benih pun sebetah tengok tokep tamung. Ada 2 ribu kok ya pala modal mula-mula lah. Weh, kita masih khabar-khabar boleh 2 j ya, bertambung duit. Allah lah. Derah benih, derah Allah. Tu orang panggil maisid. Al-Khamru ni mabuk, ya tuduk pala kok, ya tak nampak benar-benar. Habis dua-dua ni, orang panggil ismun kabi tu yang kata, sebesar-besar rosu. Dua-dua ni sebesar-besar rata. Fajatan ibu hukmu kena jauh lah dua ni. Sebab dua ni ni min amalis syaitan. Fajatan ibu hukmu min amalis syaitan. Karena amalis syaitan bukan amalis daripada orang mukmin dah. Amalis syaitan. Fajatan ibu hukmu kena jauh lah. Bila menjauh dua ni, la'allakum tuflihun. Mu akan dapat bertawah. Apa butung dapat boleh masuk syurga tu. Jadi kalau ada dua ni, payah nak boleh masuk syurga tu. Judi duit benda banyak mana pun so orang panggil tak leh kalau bayar hotel orang tak lucu. Lucu sisi manusia tapi sisi yang tak terlucu dah. Sebab duit tak molek orang panggil. Makan di dalam perut lah dah jadi pula daging darah akan cemung api neraka di akhirat. Kullalah min nabata misutin panaru aula bihi. Tiap dagingnya tumbuh duit haram tak leh nak masuk surga kena neraka dulu utama dengan dia. Siap-siap belakang dah dah. Kamar dia dengan semayah sebutin pada yang boleh tegahkan daripada kalau yang mungkar. Kalau curi, mabuk, berjudi ni dengan sendiri semayah boleh lari tuai dia. Ha, ni misal semayah sebenar dah.
Dan sesungguhnya zikrullahu akbar itu terlebih besar. Tak ada dah ingat Tuhan ni hak besar sekali. Tak ada dah moga hal lain tu makhluk dia berlaku. Semua yang lain tu makhluk dia berlaku. Lepas tu kita ingat Tuhan dengan alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tu ingat Tuhan. Ingat ni bahasa Jawi tosu balik bahasa Arab dia panggil zikir. Zikir yang ada dua, zikir dengan mana menyebut. Subhanallah, subhanallah. Selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammadinin. Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak. Wan nasil haqqi bil haqqa wal hadi ila siratil qal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih. Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Su'in tak ingat lagi deh. Ingat God bila su'in. Tarpeh kau, kau malaysau. Tunggu dengan tosu, tosu tak ingat lagi tu. Nanti tahun baru tanya hari dah. Oh, tahun baru lah deh. Ini tak apa-apa baru mari. 1444, perang. Ingat lalu. Oh, potong mak pun tak nak sedap lagi tu. Surat je bagi sekalipun dia tak ingat nak atas. No. Kenapa? Weh tu pandai-pandai-pandai boleh duduk mengibah hati je. Okay. Bah. Allahumma salli ala. Bah. Ay Muhammad ini. Boleh roti sudah selesai. Lepas malam selawat sudah selesai. Selawat ni baca sekali mati lemeh yang pada neraka. Tak gerak lagi tak ada arah. Biar kita ingat dah. Ambil tahu duk tetap malam ramah lagi tak ingat ni. Ha, tak ingat kau yang malam TikTok dengan mak bekas saya obat kita. Ya ada surat mana dia. Tu kata ke ingat dah tahu lah tu tu. Ha ha deh. Alik tu banyak orang tu kanak dia deh. Ha mosu ke apa ingatlah kanung-kanung mana tu. Ha kena ingat belaka lah weh nak mati dah. Pakai mana selawat pun orang panggil zikir nak zikir Tuhan juga. Sebab zikir-zikir jenawi ada nama Tuhan. Bila kara yang kita sebut ada nama Tuhan walaupun selawat walaupun istighfar nama zikir apa terlagi hak nama Tuhan betul-betul la ilaha illallah. Hak ni tak ada ucap minta ampun, tak ada selawat Nabi mengingati mengaku Allah Taala jualah Tuhan. Maka hak ni dia panggil zikir dengan mana menyebut. Ada selagi zikir dengan mana mengingat Tuhan duduk dia ya tapi lain perut dia ingat subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Perut dia ingat gitu semua. Atau dia panggil zikir hati. Hak molek sekali mulut sebut hati sambat, hati hambat lalu dah. La ilaha illallah tu mulut Allah beheng. Lai perut. Ha, lai perut. Ha, la ilaha illallah ingat lai perut. Ha, tu arti dia, arti tu si arti nak mano ada. Ah, Allah jualah Tuhan. Oh lagu tu tak ada gapo-gapo dah lah. Penuh langit bumi. Beno. La ilaha illallah. Lepas tu Allah jualah Tuhan. Tak ada dah yang lain. 5 neutih, 10 neutih kita ngatik. We boleh so tak apa dah. Kalau la ilaha illallah. Ingat kau nak mati. Tak lama dah. Mati tak ada amalan nyanyi lah. Lepas kubur. Tak ada dah orang nak bantu nak tolong kita melalui amalan kita dengan imej kita lah lah ha. Tu hari sebab tu ah tu bolehnya 700. Kalau la ilaha illallah malam tamu ngatik makan mi merah tidak teo dia ingat hak tu hak ni boleh 10 pada turun serak selalu dah tak la ilaha illallah tak erti karah pun lapan la ilaha illallah ni mari pada Quran kau mari pada hadis tak erti wosu turut dia mau sungguh-sungguh. Hak ni dikatakan sumplau, kosong. Letih saja saja boleh makan mie merah kuning tu jelah. Ha, tu dia panggil sabit sinilah. Semayan ni dan mendirikan semayan kerana semayan boleh cegah fasad dan mungkar. Lagi pula semayan ni pula zikrullah akbar. Ingat Tuhan ni paling besar. Pas semayan tak ada dah. Semayanlah hak rapat, hak ingat Tuhan sekali tak ada dah. Segi amalan. Baik haji, baik puasa, baik baca Quran, kita kata gila. Baiklah kita kata sedekah. Amalan yang paling rapat dengan Tuhan sekali, amalan semayel lah. Amalan semayel. Pas lagi pula, semayel ni tak ada kita kau banyak. Namu kita kau banyak, syukur Tuhan. Kau banyak, kau namu banyak, syukur Tuhan. Tengok Nabi Muhammad kita. Esok siapa lari? Ya Rasulullah. Padai-padai lah semayel Rasulullah. Banyak nyanyu, siapa bekok kaki-kaki. Bini siya kotuk laki ya. Haa, bukan tempat kaki motong, tanah, kelapa, gelecoh, kena jijak duri, rebah lah cerang, dah. Jadi bekok kaki saat ni, kis lama, do'oh, do' sujud, turun naik. Siapa bini tu siya tengok, tosahlah Rasulullah padailah. Pas Rasulullah ni orang yang, Tuhan apun dosa dah telah lepas. Dan dosa tak sapa lagi pun apun, kiranya ada.
walahan rasul tak berlaku dosa dulu dah. Nah, tapi kiranya kalau ada hal pah dia pun hok tak sapa apa-apa. Papa sapa dah sembahyang banyak-banyak. Kena juga Aisyah nampak pun menggak senedah. Orang kaya tak kena kerja dah. Tapi ya kerja apa untuk tu belum. Hal ni apa je kata dok sembahyang lagi. Nabi jawab kena. Muntahu kena Aisyah, aku ni masuk le golongi orang yang banyak syukur dengan Allah. Sampai kata syukur ni behing homolek sekali dengan sembahyang lah. Sebab tiru Nabi Muhammad. Siapa bekok kaki-kaki ya syukur ke apa? Tuhai witamnain kau Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku letakmu jadi rasul ni Muhammad. Malaikat melekapi semua alam dunia dan alam akhirat. Pak Nabi tu syukur, terima kasih waktu tu. Tak habis lagi, tak padai lagi tu hewi kat aku Aisyah. Aku syukur semaya banyak ni tak padai lagi. Tu hewi lipah kenia kat aku ni banyak mana. Pak kita apa sebab tu? Wahdus saja Allahu Akbar, aku semai sunat dua rakaat. Syukur Tuhan we pilih kita orang berimeh dengan dia. Nak kata banyak manalah orang tak berimeh dengan dia. Teh, sompong, soncai, aimai, aikan. Dekat Li Kuan Yew, apa-apa tu mau tak berimeh. Kita ni pilih tengoknya. Dekat tu sesak ya. Duk ibah roti, motong, tanai kelapa, jaga-jaga masuk kedai kopi, orang buka ngaji mula-mula tak mari lagi. Dok kata tak ada orang. Itu mau ya kita ni. Nak banyak kata tak ada gapo lah. Kita pun kena syukur lagi dia yang pilih kita jadi Islam. Hak timis besar sekali. Habis. Atas perik mula. Maka orang mendirikan bagi semaya. Nah, siapa-siapa dia mendirikan bagi semaya. Seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasul. Mana cara-cara hak Tuhan suruh. Cara-cara hak Nabi royak. Sunnah Nabi lah. Bila kita semaya, kita turut cara hak Tuhan suruh. Dan cara-cara hak Nabi buat. Ha, orang semaya semacam lagu ini lalu tu kata musanneh meneguhkan ia ia sore dah daripada semaya. Ha, meneguhkan ia ia sore dah oleh semaya daripada mengerjakan ya demakia itu. Demakia mana? Demakia kerja perkara mungkat dan fasad. Bila kita semaya hak cara hak Tuhan suruh semaya lagu mana? Hak Nabi semaya lagu mana? Maka dengan semaya kita buat semacam lagu ni kata musanneh, semaya ni lah boleh meneguhkan segala pekerjaan yang jahat yang keji. Ha, ni kerana dia tafsir pada ayat sana. Ha, sampai tu kita pun berasa nampak dah. Lah ni berasa tupu dah dengar-dengar nombor siap. Salah nak telajak ngupak tak ada pasal. Ha, salah terbakar-bakar wati nak pakar terik-terik tak ada pasal. Ya Allah semaya dah, dah jaga dah tu. Aduk jago, duk jago leble. Bila duk benda-benda yang tak ada sia, tak ada ada pedah pasal akhirat. Sendiri mari mikir, tak ada pasal dah kita orang tua dah. Umur mati dah umur 90 tu. Dah sabik tebuk lagi kita tazkirah. Hak ayah lah, ayah Allah ya rahmat ayah diskira. Dia kata 90 tu masa kita nak galak tak ada dah. Habis masa dah kita nak puja nafsu dia tak ada dah. Nak duduk-duduk kena kopi lama-lama duk tu boleh betah-betah. Nak duduk-duduk tempat mengangguk-ngangguk burung sampai ke lapai pagi klik dua petai tu bukan dia dah. Umur 90 tu bukan masa nak puja dah. Duk buah di kedai kopi, buah di gerai-gerai tu duk saling kau muda-muda, duk tepok tangan pok-pok jadi kok bola lagi 93 dah umur. Bukan dia dah, bukan yang masa dia dah kata Allah yang raya diskan ni. Bapa umur mati dah. Ha, muka orang mati umur 93 ya Nabi kata hasal di ummati dah ilas apa nama ni ilas sitin aminas sitin ilas sab'in. Diketek oleh malakul maut umatku likungin 90 70 celok tu dah mati ramai. Pak kita umur 90 70 95 94 kau dah mahu tunggu tempat ngobak jamu lagi kok. Duk star-star tu boleh hilih-hilih puah. Ni start 8 pagi klik kurwo. Boleh totok anak totok sutih tu kada royak tu. Pak klik pak mandi sebentar makan nasi tak ada air molek. Duk nak kopi pula dah klik kat ngorek. Habis masa sungguh tak dok dah lah. Hak kita isi kebajikan celah mana. Sebab orang panggil umur mati dah penuh dah. Pak gini mu tak ada nak duduk. Kapan kita ni Tuhan tergerak mari tu ya Allah dah tu. Dengan amalan semaya sendiri waso nampak ke benda baik. Hak benda tak ada pedah tu, amalan semaya dia boleh jaga tepek lebel dah. Ni ada dia kita nampak dah. Akhirat tanah kecek dah. Pak masuk le kubur selalu dah semaya boleh jagakan muka nakir. Kane ni boleh jagakan dah daripada muka nakir dengan sebab dia sedekah. Kaki yang kita jalan mari mengaji, kaki kita jalan lagi jemaah boleh lawan dengan muka nakir juga. Tak usah tanyalah. Aku dok jalan lagi ngaji masjid kubur. Aku dok ke jemaah di masjid tu, masjid ni balasah tu balasah ni. Aku dok takut sini. Mari lek kiri. Kiri goyak pula pun tak usah masuklah muka nakir. Aku yang duk puasa siang malam Ramadan.
aku duk puasa sunnah qaumi, puasa Arafah. Dah puasa tak lama nak masuk 9 Muharram, 10 Muharram pula ni. Aku duk takut sini dah ni. Jadi dengan kakak ni mau boleh tolong kita lek kubur. Ha, pagi-pagi apa boleh kita buat tu? Dengan sebab Tuhan menjadi sahabat dengan semaya kita molek, tergerak sendiri Tuhan nak wui kita. Dah pimpin kita ke jalan hidayah taufik dengan kenio, boleh buat benda-benda baik. Ha, bukan dia seni tu. Sampai kita kena jangan tinggal lah. Alhamdulillah semua puji dia tu. Habis itu dah. Ha, dan lagi pula dia katanya lagi. Ha, apa nama ni? Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ha, Nabi kecek panok tapi orang panggil makna dia luah. Panok ya kecek Allahumma ini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Hanya tu ya. Tuhan mu tolonglah aku, jangan wi aku sakit mati. Ya ulunglah aku Tuhan, janganlah ya, tolonglah Tuhan aku ketika kau mabuk mati, kau sakit mati, jangan wi mati sakit. Ha, sikit ya tapi kok luah lah mana deh. Ha, tu nak raya. Ni pun tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku semaya. Nabi suruh ya, kita semaya, suruh tengok ya semaya lagu mana. Lepas kita nak tengok Nabi tu suruh, kita tak boleh tengok dah ya mati sibut halbih dah. Ha, lepas Nabi suruh kita semaya, tengok ya semaya lagu mana, kita tiru dia lah. Baru semaya boleh panggil semaya, boleh mencegahkan pasal dan muka. Pakar madia Nabi lama dah mati. Ha, di sini ulama lagi kata kena. Ra'aitumuni ni, sebagaimana mu tengok aku semaya, Nabi kata. Di pakar dengan mana? Ra'aitumuni. Dengan mana? Ra'aitumuni kama alimtumuni. Semayalah kamu sebagaimana kamu tahu. Tapi tahu tu melalui dengan belajar guru ke guru, siapa temu kepada Nabi. Ni nak ayat tu wa amal dengan semaya ni. Nah, wa amal apa nama ni? Wa amal kena dengan belajar juga. Nak ayat tu nak royak kata Nabi suruh tiru dia. Dia semaya lagu mana, kita semaya lagu tu. Pas kita nak tiru dia, kita tak boleh tengok, tak nampak dia. Kama dia hara aitumuni, dipakan dengan kama alimtumuni, sebagaimana hak mu tahu. Mu semaya lagu tu, tapi tahu tu melalui dengan mengaji dengan tok guru, dah dengan babo siapa terus kepada kolah salah apa Nabi. Ha, ni kata kalau kita semaya dengan tak belajar, temungah tak supa dengan Nabi buat lah. Ha, ni sabit kena ngaji lah dia panggil dah. Ha, terbaik. Kamu dia kata pula. Ha, dia kata pula. Dah, maknanya atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat-umat yang dulu. Ha, kita ngaji lah. Kok salah royak lagu mana semaya, cara semaya. Ha, dia royak cara rukun semaya, sarak semaya, gapo tu. Kita tiru cara lagu tu. Ha, dan yang kamu dia, orang yang kolah. Ah ha, orang kalah mana orang yang kedie. Ah ha, 300 tahun liko mari ni dia panggil orang kalah. Orang liko ngis sekali dengan Nabi 300 tahun, ada kata 500. Kamu dia orang kedie ni 300 tahun mari lepas pada Nabi, orang panggil kalah. Pas lagu mana cara dia semaya? Ha, kita tiru dia lah. Ha, tengok Imam Ghazali, Imam Dah. Ha, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i ni orang panggil pok kalah belakalah ni. Ada pun Imam Syafi'i ni masuk dari salah dah katanya. Ha, dan Imam Abu Hanifah. Ha, mari pada orang panggil Imam Sayuti hok dah lari tak sekecek pi pi orang buat pi orang bel. Imam Sayuti kata tanda orang nak mati dalam jahat mu tengoklah orang kecek ketika orang duk bel. Ha, ah ingatlah. Ingatlah deh. Retino dengar retino lah kuat sikit tu. Dia tak ngaji kau deh jadi belaka orang duk bel kacak kita pokok kuat. Allah babungan kecek lah ya, aku kita ditemukulak Allah kulak si pelanduk banyak tu adalah rumah tu ya, aku kemarin temu betul dia pria dia lah maksud dia tak boleh mata tu ya, wikon ni ok dah ya Allah solat. Haa kita kaya mau naik ingat kau ni mati nak cabu ime ni mati lah jahat ya dua kali mati cabu ime mati dalam rosa besar tak ada nak taubat. Haa sabit tu kita baca sangatlah sujud tu behin dah Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Apa lagi? Ha. Soal lagi. Ah, ha, behenya amal sungguh. Padahal tak ada boleh baca lagi, ingat tu deh. Kau ni baca le susuk tujuh untuk su ni. Ada kena jamuh lah susu wei, tak ingat kau sudahlah. Baca sujud yang kedua ya tak ada dah. Amal lesmaye hok rapat dengan Tuhan sekali. Pas lesmaye pula hok rapat dengan Tuhan sekali dan le sujud. Insya-Allah lawe baca lawe Tuhan terima mati lah ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tuhan aku minta kemu aku pohon kemu aku mati lah molek.
Takut matilah dan rosom-sam mati cabui metosi. Lepas tu Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Tuhan, memberizkilah kaku. Dah, rezeki apa? Akan tobat nasu, tobat cukup rukun syarat. Dah, sebelum daripada aku mati lagi, muterima dah dosa-dosa aku, kalau aku dah tobat. Ayat 3 tu Allahumma ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik wa ala taatik. Tuhan, mu kejaklah mata hatiku Tuhan. Moga mu duk balik we jadi juru, jadi malah, jadi malah, jadi rajin. Dah jadi tak molek mikir huduh, mu belaka Tuhan duk kontrol hati ni. Aku tak pandah mu ya sore. Mu sore tu Tuhan duk membalik-balik hati nak jadi juru, jadi malah tu. Boleh demaki ya Tuhan, sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Mu tetaklah aku atas ujamamu. Tapi boleh buat semua dalam atur agamamu. Ngaji semaya, hak sunat boleh buat jaga-jaga tak apa dah. Lepas tu, wala ta'atik pula kerja ta'at patuh kepadamu semua. Itu comel baca dalam sujud. Kalau penutup anak kau, ada. Wibawa canam tulis dalam tu adalah. Baca dalam sujud. Lepas kalau buat kita tak boleh lagi, insyaAllah minggu amal semula tu, amal tulis wilayah ketah. Boleh jadi hak widah habis-habis ingat ni. Tapi kita mana tak tahu. Mak ada ke dah? Ada serai-serai. Tak usul tak ada dah. Tak mana buku walimah padah. Walapik tak wapau sama taro. Tak tak kelo tak cukup sikit tak. Ketas keping. Apa kena kepah tujuh lah letajuk. Padah tengok tak sulit. Itu dia. InsyaAllah lah minggu depan lagi tak akan builah. Atur dengan cara sunat tahjuk. Sunat taubat. Sunat hajak. Bagi tu dukung ni lah. Ada serat keping tu. Bagi dah kodok tak tahu. Tapi dok lagi dah. Habis hingga boleh denung dah. Habis hingga pergi lagi semua. Okey. Terbaik. Kalau tunggu di gubir, tak boleh tanis dah lah. Dia kena pergi lain kata. Tak bawah dia tempat kita, pergi tempat lain boleh makan. Okey. Terbaik. Habis itu, lalu tu dia kata kak, ni nama kek turut ke Nabi. Nabi kata, Sallu ra'aitu, Sallu kama ra'aitu muni usalli. Semayalah kamu, bagaimana mu tengok aku semayal. Maka ulama kitab saya kata, kalau kek ra'aitu muni, kita nak tengok Nabi, tak boleh dan Nabi mati beribu tahun lagi dah. Ra'aitumuni kama alimtumuni. Sebagai yang tahu, mengaji ambil daripada ulama ini, ulama yang dulu-dulu salah. Dan ulama yang kama dia, ulama khalah. Seperti yang sebut dalam kitab-kitab, dan mereka itu radiyalanhun. Ada rakyat dalam kitab-kitab dia. Kitab ulama-ulama, kita tiru itulah. Ini ulama mutaqaddimin. Ulama yang kedia-kedia mutakhir dia. Dia Syekh Daud ni. Kitab musalli dia ni. Ini ulama dia panggil. Kita ambil kitab yang duduk ngaji, dia dah super tiru Nabi dah. Sebab dia ni ulama, dia dah ambil hadis, ambil orang salah kau lah, ambil catat tele kitab dia. Kita ngaji kitab musalli, super kita tengok Nabi dah. Sebab hak kita tahu melalui dengan sebab ulama yang nama Syekh Daud ni. Kita ngaji dah. Ngaji menepati supaya kita tengok Nabi buat dah. Mudah-mudahan dengan semaya kita mendirikan semaya. Boleh tegahkan pasal muka dah. Terbaik. Habis itu pas mula pula. Maka adalah bagi semaya itu ialah ada baginya dua rupa. Semaya yang ada dua rupa. Rupa zahir ni semaya tak apa Fatihah, takbir dah. Nak ke rukuk sujud. Baca tahiyat, ada lagi intidah atau makninah. Ni dia panggil semaya rupa zuhir. Pas rupa yang kedua, dan lesa lagi ni khosok, tawaduk, tazalu, tadabu. Ini kakak dalai pula. Kalau kita semaya luar saja, alih dalai tak ada semaya langsung. Semaya tu lucu dengan tu, tapi pahala tak ada. Tak ada. Ibarat kata ni dokok tu nak hijau daun. Kalau dia batamah kau hijau daun. 18 tahun dah tak ada buah. Pada taruh agak apa jual batik lah kalau gitu. Ni pun tu semaya lepas dah tutup teh. Tak ada kena belok akhirat. Tapi pahala tak ada. Kita ada boleh dalih. Tak ada bu tak ada. Khosyuk tak ada. Tawaduk tak ada. Tazalu tak ada. Ya semua je tu bit sebelah dua belah pula boleh dalih. InsyaAllah akan ngaji kita akan temulah. Dah. Ia akan hurai satu-satu oleh Syekh Daud kita. Kat ni dulu dah. Minggu lain pula. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua ni kita baca hadis sakut dengar dah setan ni dia nak tipu kita ketika nak mati. Lon ni pun dah tipu dah tapi tipu ketika lon ni tu kita dok segar dok gagah dok makan lalu dok baca Quran boleh. Tapi ketika nak mati ni tekah nizak orang panggil nyawa dok waltih gol-goroh ni. Di situ lagi Tuhan hatakan satu setan sana sebagai nak uji kita tahu mana.
setek pun tak boleh buat gapo Tuhanlah juga, tapi mari melalui dengan sebab setek. Sebab setek yang janji dengan Allah Taala itu si mati lagi dia. Dia minta pada tim sangkala yang keluar, tapi Tuhan tak benar. Bila tim sangkala yang tamu mati beri for dia, tapi lawannya tak mati dak lah. Pasal tak mati tu kan dia tak ada tanah kelapa ke dok menego lima ke dok motong ke tanah dia, dia tak ada. Dia jadi payah abang kru, tapi tak ada naik setek pen kru pelancan cantik ti ha, tak ada. Pas setek ni tak ada pada jurus sore habuk tak ada. Ngajilah kita mana-mana sama nopo kro eh tak ada ya tu setek ni jurus tak ada saya ke habuk. Setek ni laknatullah selalu dah. Setek ni direjam oleh Allah Taala. Tapi akhir sekali dia minta dengan Allah Taala dia nak tipu anak adik siapa sujud siapa anak adik mati. Sampai setan tempat dia dia tak puas, dia puas hati sekali, wi mati cabut ime. Hak tu dia sujud sekali. Ingat situ sudah. Kalau tipu buka aurat, tipu zina, tipu mabuk, ya ime dia ada lagi. Akhir boleh masuk syurga juga. Tipu deraka kau ibu bapa, tipu deraka kau tok guru, tipu makan tara orang, dia tahu cerak-cerak dah makan orang lagi. Tak bayar hotel orang, duit ada. Maka tipu setan juga. Tapi setan tak puas hati lagi sebab iman ada. Kalau dia puas hati sekali, ketika nak mati ninglah, cuma boleh dia jaya wicabu iman, baru dia puas hati dawa. Falamma kafaraqa inni bari'un minka. Inni akhafallahu rabbal alamin. Tak ada cerita. Setan bila dia tipu-tipu, jaya jadi kafir, jaya jadi syirik, jaya bila jatuh kamu, Tuhan kata, nah, setan kata, inni bari'um minka. Mu dengan aku lepas deh. Mu nyari sepuk dengan aku. Pandai-pandai kita kena pergi oyak dia. Ha, aku dah molek-molek mu tipu aku ni. Mu kena bayar hutang aku ni. Aku tak ada sini nego. Mu duduk kepai. Dah, dah setan oyak dulu dah. Inni bari'um minka. Aku lepas padamu. Mu tak sah duduk sepuk kat aku lah. Ah, sama-sama kita duduk dengan raka belakang kita dengan Fir'aun ni. Nu raja yang duduk dengan ni. Fir'aun, Hamang ni. Kita dengan demon ni. Haa, lepas tu, sebab gapo boleh menjangis sepuk aku. Dia kata, inni akhafallaha rabbal alamin. Aku sungguh takut Tuhan juga. Takut juga dia pun, tapi takut tak sebenar. Kau takut sebenar sungguh tipu bapa demonya. Kau takut sebenar sungguh bapa tak sembah kadem kau Tuhan suruh. Ni takut tak sebenar, yang ngakulah. Ngaku, beritahu kita, oh, itakullah lagu mana? Uak tu yang suruh, bina teringat tu yang lari. Tu itakullah, boleh sebut kau dah tu. Tapi nak tani ni. Nak tanya mari pedih dalam hati kita takut Tuhan upayanya. Sebab orang panggil itakwa yang duduk dalam hati. Nabi kata atakwa hauna duduk dalam ni bukan duduk mulut. Haa dah tu nak raya. Haa tu baiklah. Kita mari tengok dalam kitab dalam hadisnya kata gini. Faslun pada menyatakan sete betapa ia sete kata menanggalkan ini. Jadi dalam pasal ni ia nak menyatakan satu bak dalam pasal ni. Dalam pasal setan kata, aku nak buat lagu mana? Wida Allah minuh kelesa wicabu imeh ketika nak mati. Haa, tu tak cerita tu. Cerita betul-betul salah. Bukan tak cerita, dah, kuam rap, rap cai dia. Haa, tu cerita kasih. Oh, kalau Sarawak tu kan, hati cerita bedih. Ni cerita nak ngaji pagi ni, setan kata nak buat lagu mana? Nak buat tu baik imeh akidah hodoh cahaya ke Allah, cahaya ke Nabi Muhammad, cahaya hari kiamat. Nak buat tu baik ketika nak mati. Dengar cerita tu takut dah. Ah, deh. Halalu yo ya. Tersebut di dalam khabar dalam hadis kata musannih bahwasanya date sete laknatullah. Laknatul sete yang dilanak yang dijauh oleh rahmat tu itu dia panggil lanak, lima lanak. Supaya orang tino mano-mano yang keluar pada rumah ngan tak ada minta izin tok laki, patok laki tak redha pula. Dia pergi nak pergi makan puluk atau pergi di mana saja. Selama mana kalau tok laki tak reda, tok laki tak izin duduk dengan dia pergi dengan lagu tu. Duduk di dalam supahai malaikat. Supahai malaikat orang panggil. Haa deh. Gapo supahai malaikat? Duduk minta celaka, minta lanak. Habis kelimah ni takut sangat. Lepas tu lalu tu bila sebut kepada setan kena buh laknatullah. Bila sebut Nabi Muhammad, Yusallallahu alaihi wasallam. Bila sebut ahli ulama dikatakan rahimahullahu taala. Bila sebut fasabah radhiyallahu anhum. Ya ada jihad di belakang-belakang. Ah sebut syaitan as-syaitan laknatullah. Ah tu dia panggil jihad dia dah. Ah jihad jenis wasah tak molek laknatullah.
maka duduk ia ia setel di sisi kepada di sisi kepala hamba. Hamba mana? Hamba yang hape nak mati tu. Ini hadis royak sendiri ni. Bapak orang nak mati saat itu setel di selat tambung di palo. Orang yang duduk zerah mayat duduk baca Yasin gapo ni tak nampak. Kita orang nak mati tu nampak selepas nampak jawab rupa pelak-pelak belaka. Rupa mak kita pun jawab mari, rupa ayah kita dan rupa tu guru dah payah handan dia dah Nabi Muhammad. Ha banyak karalah. Ha kita percaya ke Nabi Muhammad. Banyak karo yang mari celah ni. Ha sabit ninglah ketika apa nama ni ketika kita sudah innaka hamidum majid jangan tinggallah minta Allah sungguh. Sebab Nabi kita doa dia ada satu perkara dalam tu pasal dengan mana wa min fitnatil mahya wal mamat dan minta Tuhan sepak jauh behing daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ni dah ni. Oh sunnah tak ingat lagi deh. Tak ingat lagi tu kena ngaku pada no tu sunnah tu. Dan ke? Ha tu tak ingat we ingatlah we. Pak patah ya we tak ingat lagi deh. Dok ingat dah. Eh dok gibah roti ingat ke mana? Ah, kau malah, bade. Ah, tu kenolah. Bayi ingat dah. Paru tak tahu ingat dah tu lesu ni. Sari-sari ni. Eh, orang ni besar hadis sahih ni. Hadis sahih ni sungai bala ni. Ya tamu minta jauh daripada neraka jahanam. Yang kedua minta jauh daripada azab kubur tengok tu. Ya tiga minta jauh pada fitnah hidup dan fitnah mati. Yalah ni. Dalam pasal duk dati, dalam pasal kita duk cara ni fitnah mati tu hai uji dengan setan. Lah ni tak apalah uji dengan kelapa. Duk le kelapa tak ada jemaah, tak ada sembahyang. Uji dengan dia kahwin hawa maha seratus dua. Tak ada apa-apa duduk dengan dia sungguh. Kain itu khiting dah boleh seher sungguh. Tak ada mari-mari. Jawab pun sedar dengan aku tak ada lagi klien dah. Duduklah dia aku dah. Ha, tu dia klik pagi-pagi klik gelap. Mana kain semayah? Semayah gitu kau rajin nyawak. Kau malah nyodok. Klik kodok rumah. Bunyi seni ya jawab. Ngaloh. Tengah rojak widi. Kata kau tu nak. Tu uji bahasa tu. Uji sakit demi suku je banyak uji. Sebab dunia orang panggil ad-dunia darul balak. Dunia tempat tuksak. Dunia tempat uji. Ada uji dengan kaya, ada uji dengan tamneng, ada uji dengan susah. Taruh mana nak tuksak kita, taruh mana. Tuk dunia, pak ketika nak mati, wa min fitnatil mahya wal mamak. Hatta setel pula, tamung duk pula dah. Duk selo. Alalu bagi duk selo, maka berkata ia setel, baginya bagi orang nak mati, luar teh tu. Ya tak kena? Tinggalkan oleh kamu akan agama ni. Agama Islam yang mundur bawa mun tinggallah. Sebab agama ni tak betul. Aku tahu betul tak betul tengok aku ni sebenarnya gemuk kembung. Mun nak makan air gapo ada belako tempat aku. Ya situ ya tawa Aisyah ya baik. Sebab orang nak mati ya dahga pada. Tak ada dah ya dahga behak. Pagapo-gapo ni dia bukan dahga ya tak lagi tawa ngau tu ya mudah makan selalu. Tengok ikan dia makan tu buku dia kena tu. Nah, upai pelong punya makan apa sepengah ikan ya pada pelong ya pak oi lalu doh tapi kata suruh khabar balka deh ya sama wak nung manau demo ikan kakak ikan gapo ha ni pun tu ya ketika orang nak mati ni tosu ya panah lalai panah lalai dah go sapa nak putus lekung lebih-lebih lagi orang yang tinggal semaya benar lagu ni Nabi duk cerita tu Nabi royak benar sebenar dah malaikat orang yang ada amal yang somo-somo kau tu setan tak mari dah behing hak modo royak somo tu. Innal ladzina qalu rabbunallah sesungguhnya orang-orang yang mengaku tetengah Tuhan yang nama Allah pasti tak ada syirik tak ada kafir tak apa pas amang ngaji pun tak tinggal seminggu sekali amalan mooh pun tak tinggal qiraat pun hidup dekah pun tak saya hok ni tak sadar wasai beno teh Tuhan kata lagu mana tatanazzalu alaihimul malaikah ya hatta malaikat turun ketika tu tak su ada apa dah lah ada hatta saya tak ada dah lah. Pak kita ada nak sini lah. Pak ada nak sini yang duk tinggal lah. Jemaah, kera'ah, gapa sedekah. Ni ngaji lah kau tembak tak hari. Bukan tosu orang lain ni. Tosu tak apa. Dah dah kan mujur benar dia duduk sini. Tak boleh tengok kubur lagi. Tak tinggal-tinggal. Dah kau duduk dalam tanah temu mana juga. Ha, tapi lalunya wiwa pauh tu. Sini ada apa lakoh, lakoh, lakoh. Pak lakoh masa pada dia tak terlelah dah. Nak yang tokoh tarok dah. Ha, tapi walau bagaimana tak apa tosu mari lah. Dah kan mari tu nak royak weh. Ha, tenang royak. Depak siapa situ tak ada apa behing we. Ha. Gapo? Hatta malaikat turun dua karo, tiga karo royak berita baik. Bau sunu. Gapo? Yatamu alla taqafu, muntasah takutlah mun nak mati. Muntasah takutlah mun nak masuk dalam kubur.
Muntah usah takutlah mu nak pergi pada masa. Muntah usah takutlah nak timbik amalan mu. Muntah usah takutlah mu nak timbik surat kanan kiri. Muntah usah takutlah di pada mawkih. Cukup ya raya habis dah. Pada bos saya tuju mana lagi weh. Ha, tapi syarat kena istiqamah lah. Kalau ngaji seminggu tu kita tak usah duk tinggal-tinggal lah. Eh, atau hal lain lagi, nomi mana hosok tak je tinggal-tinggal. Pak kita orang gube hok sini molek dah lah muka tepi rumah. Ai nogi naro apa baru pak abah suruh ngajar apa kali mai pai le jauh. Pada mau gube amo ngajar menek tak ada dah. Wah ubak pun tak leh dah. Padahal tak dah habis lik minyak besai. Habis kata sini pula beh itu malah bahau. Ha tu naro ya. Habis kata mari gube pula tak ada jalan lah. Tak ada mari pula ampo gube cawak gube ni tak ada jalan dah lah. Itu hok gube dah ni dah. Ha sabik minta tu hai lekat hok ning pun tak apa dah. Makro'eh tu buka-buka tiap hari-hari. Duk takut sini dah ni. Dan kita ada amalan istiqomah. Ya ta malaikat mari perakan. Muntasah takutlah mugi kurpen. Pasal lagi. Wala tahzanu. Muntasah duka cita lah. Munak tinggal-tinggal harta kekayaan mu. Dan sikit banyak anak bini mu. Gapoh mu duk wasa nak. Duk wasa serabu gapoh. Tak usah wasa lah. Malaikat sudah tunggu siap belakang dah. Lepas tu hak akhir sekali. Wa abshiru bil jannati. Ambil selego hendai tempat yang nak duduk. Allah lah, menyukurlah kamu dengan selego. Sambil kata selego tak nanti kata masuk dalam kubur. Ketika mati tu hendai dah. Goyak dah. Di sini dengan sebab tengok selego sedap dengan dengan berita baik dengan sebab selego. Ni mati tu yang cabut huruf tak rasa sakit. Sebab duduk dengan sedap. Haa sedap, sedap deh. Haa tu baik. Sebab sedap dia terosak lah. Hari-hari, hari-hari serta terosak, serta terosak. Makin-makin lupa dah. Mok-mok suruh gapo tak hira asal boleh tengok tak rosak ya. Allah tenang royak deh. Lah ni cuba tengok budak-budak tak kereta duk main lagi. Padahal tanah petang mutu duk main lagi. Pak api merah pak mai tengok lagi tak rosak. Kasihlah gitu lalu pan awak lagu mano tu. Pak bukan dengar orang ngajar apa so. Ha tu bukan dengar qira'ah alif lam mim dak. Tu tengok muka lain cara dia tu. Ha ni nak royak kenalah Yahudi tipu deh. Tapi bukan kata dia tak baik belakang orang nafa'at bagi kita orang tua ni adalah. Okay. Tapi sah-sah orang tua anak dua orang tengok lakang pula dah. Semalai tak ada lakang je pecik papa-papa je kodoh tengok tengah hari. Tengok dua jelbay. Tengok dia semalai yang ngatuk. Duk sokok ke apa lakang orang semalai pun tak ada tengok. Nak ingat praik lagu mana nak becek duk baloh pun punya regai malai kemarin. Pemulai tontot. Mulai habis. Dah protitan tontopai. Pak tak ada tengok semalai pun mulai gitu pak ngantengan. Pagi esok tak ada kerja dengan itu. Subuh kau tengok, cek-cek, kodoh pula dah. Terwa je setengah, tu sahab muda. Oh, pagi tahap tua ni, tengok muai concik si dalam gol ni, tak ada tengok kemarin. Alah, terlalu tak fikir sungguh behi ni. Habis kata menafak dengan dia, dah. Kalau asal tak mau lep belakang dia, mukang lama dah. Ha, tapi banyak orang tak mau lep tu, dia guna budak-budak muda. Ha, terbaik kita main tengok sini pula. Maka kata olehmu, dua Tuhan yang mendua ikut Tuhan ni. Deh, mung kata agama Islam ni agama tak pakah, agama tak kena. Lepas tu mung kata pula Tuhan ni dua. Cuba mung fikir molek tengok sute-sute kampung. Ni pun sute kampung gubi. Deh, sore tu ime boilah kotik 12 kawakang. Nak cara le kampung tu pun duk selerok tapo. Hasah ni pula dah hak nak ada nayuk obota lagi. Pas tempat kita gubi dah nayuk pula dah. Ro nayuk obota sendiri pula dah. Apa pula dah kapan mahu ada pula tebe. Ada pula tu menik. Ramah dah tertanggungjawab. Duk cara le kapung. Tapi dia ada lagi selerok lagi le kapung. Lepas tu head dah sepatut ke cara langit lagi. Bawa men akhirat lagi dia sore. Sabik mu kena pergi tu head. Wo. Barulah mu senik ni. Air ni kena ui kemu. Tengok aku duk pergi tu head. Wo. Sabik aku senik tengok gemuk kembung. Air dah ada munak akhir gapo. Ah sudahlah tu suwe. Ha. Kita torok lapar letih. Ah, yang mai kata lagu tu. Sambil situ duduk di tuhe sungguh lah. Serta kita pun malam-malam dah. Sambil disebut lagi kita min haju abidin. Mu kena duka cita, mu kena serabuk. Hak besar-besar tiga perkara. Kita duduk serabuk anak lekat ketung. Kalau retina kau serabuk lah. Punya abis khabar nak bini dua. Serabuk nak calon turun untuk menek, turun sosok, turun untuk nebek. Takut tak boleh nak ambil modal mana. Serabuk lah, tak boleh bayar hutang demo. Adakah kita mari serabuk tiga perkara ni? Hak ulama besar lah kita min haju abidin siapa dia besar. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Ya tamo beno je cerita besar je besar kita mu kena wis rabuk takut habis takut ketika mati takut Tuhan cabut imemu. Hasil tu bila kita takut situ behak kita dokong Tuhan lah. Wis kejakkan ime kita masa hidup wis mati siapa masuk le surga dia. Wis waso rabu waso bose takutnya cabut boleh setel pada. Kalau de segar ni tak apalah. Kau sakit ni takutnya mari bagai-bagai cara. So yang kedua hak kita kena serabuk lagi. Gapo namu? Iaitu di antaranya amalan yang kita dok buat. Grebe marai puasa Arafah, dok ngaji, dok semaya, dok jamu orang makan nasi. Kalau sablah korin. Jamu orang makan nasi siapa serga ni kasih, serga rindu. Ittaamu ta'am. Pak karo hak serga dok ingat. Ya tamu hafazul lisan orang jaga lidah. Lala lidah nak kecek benda tak molek ya berik boleh tok su. Sok nak ngupak. Hak sia-sia ya berik boleh. Ah, tu orang ni serga dok ingat. Yang keduanya wa ittaamu ta'am. Rajin wi makan kore. Ah, rajin wi makan kore. Rumah dia di Balasoh mana bayar teh kedai kopi tak heranlah. Wi makan kore semua. Lebih-lebih lagi wi makan kore boleh poso. Ya tiganya watilatul watilatul Quran. Apa tilawatul Quran. Okey baca Quran. Rajinlah baca Quran. Tak nanti banyak we. Sikit-sikit tak apa tapi hidup nahri-nahri. Ni hari ni tes juh orang ngaji dengan Quran baik. Paisok beradu ni hari. Minggu depan pula, tes tengah juh pula dah. Pada beradu pula. Selas hari tak apa dah. So tak ada orang tak boleh baca, ambil tengok lah. Nak hidup dengan amalan Quran. Sebab Quran ni masuk dalam sergodok ingat, sergodok kita. Tiga dah. Pas soal lagi. Soal lagi. Ha, soal lagi. Soal lagi. Soal imun Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Pak ni ni. Pak ni serga dah ingat. Pak kita cek kita dah ada dapat karun. Puasa Ramadan ada dah. Alhamdulillah. Pak Quran hidup dah. Rajin dah jamu orang makan. Pasal lagi lidah kita wih kecek buah kau pelawak kau mengacung kau sia-sia. Ah tak apa dah. Lidah boleh jaga dah. InsyaAllah serga dah ingat Pak Karun. Ah, payah juga tu suri. Ayah tu nak jaga dia setagi. Yang punya berubah-ubah benda lah. Bini kita lelek goyak anak-anak minggu. Pak buka pintu. Assalamualaikum. Bunyi. Boleh-boleh buka pintu tengah pek kotak laki dah. Ha tu nak royak dah. Ha payah lah. Tapi walau bagaimana payah pun kita usaha boleh. Minta uang Tuhan boleh capai pak karo tadi. Moga-moga yang kita masuk le golongi. Hak serga dah ingat. Serga dah rindu kepada kita. Hmm dah. Baik so. Bila mengkata Tuhan dua ni. Dah. Tubuh bila mengkata Tuhan dua. Tengok tu nebel sote kapung. Tak ada nak cara ramah. Lepas Tuhan dua langit pun tak ada. Mengkata dua lah. Nak cara langit sore. Bumi sore. Dia mengkata lagu ning. Hengo lepas engkau daripada bahaya. Ya amat sangat ning. Muda sakit. Dua letih. Mudah go. Senih lah. Aku besok ku diri dah. Kata tu. Kalau membaca ning. Mengaku ning. Mulepas lalu dah. Lepas kita. Mereka ada sakit ke. Ah, ni tak ada nak gapa kursi lah. Dia tak, tak ingat. Habis ketika ni berhing. Kalau rasa ada doa ayat lelah lelah. Kita nampak lelah perut tak apa dah. Allahumma a'ini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Belahlah kita tak leruk pun. Tak ada apa. Tak lewat apa dah. Tapi akal lelah kita khabar. Orang duk mucak gapa pada. Lepas kita ada kita bawa. Kan Nabi bawa. Ah, nak baca Yasin baca gapa lah. Hak ni minta Tuhan tolong. Jangan sakit mati. Janganlah. Tolong pula jangan mabuk mati. Ada gapo dah. Pahok ni kita dah buat sama dah. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnati masihid dajjal. Buat sama-sama dah. Haa. Tu hati muda ni. Pahamai timur simula. InsyaAllah kita terselamat semula. Ha, tengok je tipu. Bukan tamadah ni. Haa. Kita ni mudah sama kecek demo. Haa. Sambil nak ngaji sangat tu. Haa. Pas itu. Habis itu. Maka apabila ada pekerjaan itu seperti. Maka apabila adalah. Pekerjaan itu seperti demikian itu bahaya sangat. Bila ketika seorang nak mati setan mai selot tambung bahayalah benda ni bukan halus-halus cabut ugamu nah kalau halus putain halus soso halus nayuk tak ada apa Islam ada ada kali mati cabut ime enggak ada ime pak cabut ime kali dan khalida penar kekal selama-lamamu dalam neraka tak ada hari mai miwan dia tidak ada nerut tak ada hari dah tapi kalau wasa kita tu ada iman ah tu dua bagi lagi. Kalau ada dosa, ya bakal dosa dulu. Akhir boleh masuk surga. Tapi kalau mati pak ime, mati pak cabut ime, tak ada kira dah. Pakai amalnya jahat, berlaku-laku selalu dah. Hak baik pun jadi gugur habis selalu dah. Neraka, pan-pan lam persingat dah. Ada pun kalau mati ime, dua jalan lagi. Surga atau neraka. Kalau pak dosa banyak,
mau siap banyak, ya bakar dulu baru boleh ikut surga. Ah, boleh ikut surga. Tapi kalau kita istiqomah ya amal doa yang sana, kau ni bakar surga lah. Baik tunjuk dah. Allah taqafu wala wala tubsiru. Nah, lagi pula wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah tunjuk surga wik kita, menjumpai dengan surga. Nah, sebagaimana allati yang telah Tuhan telah janji denganmu. Tak ada apa dah lah. Nah, dah. Asini kata dah benda ni besar sangat dan bahaya sangat oleh demikian itu, dan takut itu ya amat besar. Mungkin takut wik besar lah benda bahaya. Ah, dia mungkin takut wih besar kerana benda ni bahaya. Ha, bila takut besar tu, maka lazim. Lazim mana mestilah mungsa ni. Nah, atas engkau itu dengan menangis malam-malam teriak. Teriak Allah Ta'ala minta lah menjaga imej ku, ya Allah. Kalau mati cabut imej, ya Allah. Tak temu surga mu sama-sama, ya Allah. Minta lah menjaga imej ku, jangan mati cabut imej. Masalah ni menjagalah imej ku, jangan berjatuh luruh. Nah, dah murid aku, dah tahu aku tak pandai nak jaga, tak pandai nak bercara. Mung lah tu yang bercara. So, patut teriak-teriak lah pada malam-malam tu. Nak itu hewi sungguh kita sampai tertangis lah pada malam-malam. Dan tadarok, tadarok ni mana gendah diri. Tak gendah diri kita jadi pada tanah, air mandi yang hanyi. Ya. Nafsa dengan gapo. Walau kereta pak buah, walau meko, walau batu. Walau meko, ada kereta congit, ada batu, ada minyak tas sekalipun, tamnen tinggi. Hak dia belakang, wa ma bikum min nikmatin paminallah. Bagi hak ada kemu tu, hak Allah Ta'ala lah kalau tu. Pas nak pergi besar dengan apa? Ah, tu mari kita tawaduk lagi tadarruk. Mari duk mikir benda hina diri. Eh, asal jadi pada pada tanah, pelik tanah. Minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra. Tayo ya si ada. Asal mu pada tanah, kelik tanah. Patubi pada tanah, gi di pada masa. Ah, dah. Dan lagi pulaknya dan berjaga pada malam. Ha, jaga tiap malam-malam lepas dah tidur, pak tegak kita bangun. Sabit tu kata dalam kitab Allah Yaram Ayah D dalam kitab Tazkirah, ia katanya setengah ulama sebut umur 40 tahun tu sebanyak lipat kain dah. Lipat kain yang selimut, lipat tepat haparai batas. Kinayah tak sih dah kita tidur banyak, bangun jaga dengan Tuhan. Bangun jaga tu bila tak kita dosa, bila kita banyak berlaku. Dan minta tu hidayah tau, pergi pergi kita imej mati dalam Islam, mati molek. Jaga kawai anak tu bila malam-malam. Semayang minta tu 40. Okay? Lepas kita 70 lebih. Dah, so yang ada. Haa, 70. Pada pun 70. Dah, berhimpurkan kat dah. Okay, orang muda tak ada. Umur 40 tak ada dengar. Ji. Okay? Hanya pergi kau nung ping-ching, baru timbul ada di siang tak gerak. Nak hang ajak ikut nu muda-muda tu. Jangan nak mari kau ni dah, tapi tempat-tempat tu ada dah. Ceramah untuk pemuda, hang kena nak bela lagu kampung dah. Ada dah tu pun tapi orang panggil tak banyak. Hatu yang nak royak kena ada ni kerana benda besar sangat. Nak berjaga dengan malam, membanyak rokok dan sujud. Hingga lepas engkau daripada azab ini, banyak dalam semayang apa minta. Maya minta insya-Allah kata Musa ni, Allah Taala jaga ke imam mati tak cabutlah. Pasal setan tipu-tipulah nak wala mana tu mengotoh gerak dia juga. Tapi dengan kita dah takut, dengan kita dah nak sungguh, insyaAllah Tuhan tu jaga. Sampai tu sekali sehari, kita jangan tinggal doa, terima kasih, ime Islam yang Tuhan bagi pada kita. Mosu benar tejo, mosu kosang. Mari kita dah. Ada mosu? Oh, di Mekah. Weh ingat dah weh? Doa terima kasih ime Islam. Saat ni Sarawak patah ingat, kalau bayar, kalau ni mudah, kena weh paling ni dengan 9 ni. Eh, tosu? Ada tu ada dah kau mak waktu ni ada dah lagi ni ada no dah ah kena behen juga sekali pak mama behen surat widah ah sudah kena wari semula pula tu surat tak leh ni ah tu ada hati besen nak baca lah sekali tanah kita nak kita kasih kena terima kasih dari widih ada 45 butir hak tak apa. Bunyi kata tu, kata Allah tak nak terima kasih sebutir. Ya. Mula aku tak widah. Ha tu tu. Roti, wewi, dua hotel lebih. Ha. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah, pala-pala. Semula you know, pula nampak panah terima kasih. Ni pun tu hari-hari baca sekali. Panah balah budi tu, wewi, imi Islam kepada kita. Baca. Ha. Ha, banyak tu, tak suruh tu. Segala puji bagi Allah telah kurnia iman Islam kepadaku. Dua-dua ni wahuma min azamin ni'am. Dua-dua ni sebesar-besar nikmat bosuno tak ada dah. Nak gung agak pun. Kalau tak ada duit pitih penuh bombing ni.
mah penuh bombing. Jadi milik kita. Tapi kata ada dua ni, narut, 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 niakor, niakor, niakor. Tapi kalau rumah tak sagu di nebulu. Tapi kalau ada dua ni, sawan, sawan, sawan. Serga, 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 tak ada. Tu tepat beza. Pas benda ni ada kita, dah pada. Bacalah sekali-sari. Sebagai kokum percayaan Allah, timon Islam iman hai kaprau. Rau mesti setang leh. Tak ada beli sekolah buk kali. Ha, orang lain nak berlaku. Tapi tu hai tak buya. Pilih kau mak oboto. Kau tak nak dia. Dia kau tu suria. Kau pasuk eh kita. Dia ambil ke dua sari. Dia beri pada apa kita ni. Bacalah sekali alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman atau alhamdulillah alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam, boleh baca kedua notak mana dulu dia asal aja sumuh ya nah wa huma min azamin ni'am, kedua-dua ni sebesar-besar nikmat kata dia wa kafa bihima minan nikmah, cukup pada dah kalau tuhan tak wei yang lain pada hatu hai tamu tambung tak habis nak bila dah, tapi kita mengendah diri wi dua ni pun pada dah tuhan wi wi siapa boleh masuk syurga dia. Ha ni cara dia orang tino hak mana tak boleh lagi tak ingat royaklah duk mana tun cabak tak tahu mak tak ada dah deh. Ada dah. Tengok ini punya-punya. Mau bakery cara-cara surat tu cabak tu pun tak ada dah. Oh, ada tu cabak dia. Tu cabak dia tak ada dah. Haa, tu kerilah dia bagi gitu tu. Boleh jadi tak ada dah. Berapa kali pening dah. Ada dah berapa kali dia suratnya tak ke mana. Tak tahu lah tu suwe. Okay. Rasa tak ada dah. Tak rasa tanya. Tapi sama orang hari semula lah. Jadi bila satu semula pula lah. Lepas tu orang hari pak pakat tai belakang tu kak. Nak baca dah. Sudah sekali baca lah sekali. Boleh sebab-sebab tu dia panggil pun nama selawat patah Allahumma anta rabbi apa tak nak jalan dia tak baca gai-gai itu dia tengok bosok eh berapa kali medah tu kok menek mana tu bawa lah kita kan naik kata kita masa tak boleh tak boleh apa dotok tu anak tak lemak pak bedok tak tahulah dia gai kau ni mungkin bisa boleh beli tak ada duit tu lain sikitnya ingat mengenai beli. Masa cukup sekatulah lah petang pagi ni lain kali kita main sama pula cara orang tanya Abu Hanifah dah. Alamak orang nak mati cabut iman ni gapo Abu Hanifah. Walau bukan Nabi tapi ulama. Ali ulama orang makan siapa Nabi dah. Kena takut lah ya waya. Alamak tiga kara yang tak orang nak mati cabut iman. Ni kena kenal lah. Kalau dia hijau kara tiga kara ni. Hujung jatuh nafas nak tubik. Tu tak jaga iman dia. Kalau mengikut sebab Abu Hanifah orang ni. Lagu mana panjang lebar tu kita tak teruk semua dalam pula. Dah ajar aku sebelah ni. Lepas tu bunyi kokeh-kokeh. Ya sekat bunyi kokeh berada dah. Nasi tu, nasi tu. Ya hari mula-mula nasi selalu dah. Ha dengar pun nonton tengok Gobe tak leh main lah dah. Pasti mana dia tengok gapo wasa nak kerok masjid Gobe. Lah ni tengok gorak-gorak lah. Ha gini-gini dah tengok habis dah. Orang ngaji ramai pun nonton. Patu surat hamba dulu bagi tu ada dah pagi dah tu. Kalau wasa lalu jalan gapo wasa nak derma gapo akobing gapo boh dah tu. Oh ya kena boh nak menggu juga akobing siapa hak sebenar tu biasa. Ini watak karik lah orang yang ada sini dah ni paruk. Pada ni, sang tu kecek dengan dia. Ngaji pak, bawa subuh, bawa perak tu. Dia ngepel lah boleh. Siapa besar ni? Oh, dia kena demo ni, sungguh katik ni. Oh, ping dah ni kita ngepel pun sedap lah dah. Nak muja boleh, 4-5 ribu sahaja di awal. Tak ada, hak ni so, hak ni so ni. Ni pak dengan sang, gapa sari, gapa ni. Pak nak lewat channel sini. Sama abang ngajar atau abang suh tak? Boh lah dah. Sama taruh nak siapa hak besar ni. Okey, mungkin nak buka pakar 200 ribu dah ke? 2 juta. Apa? Ni kalau pun boleh dah 4-5 ribu ni. Pokok hu dah. Orang yang dengar pula dia tengok apa ke baru tu? Ah, ni? Pak kat sibu ke dah. Pak kena satu orang tak puluh ribu. Apa bukan tengok saja 500 ni ada dah. Okey, hak tu hak tengok wasa mas pak pak berandu. Hak masuk tu biasa tu tu kena ada lah 20 ribu tu. Dah boleh lah beli dah mak, boleh lah beli dah. Agi kecek ngasang ngaga pokok sama tarok nak siapa hak besar. Pak ada nak main perahu. Pak main perahu. Orang tak ada dah cemu-cemu pun bukan hak oleh kopi dok. Boleh ke bukan boleh ke mak wato? Bukan boleh ke besai, bukan boleh ke behai. Boleh ke tu aja bu itu lah. Falahum ajruhum inda rabbihin. Hak dok sedekah malas sie. Sedekah terai-terai sedekah orang apa? Tuhan kata pada dok aku belako-lako dah. Tak sawosel lah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa barang yang kamu duk belanja, harta menjadi kebajikan, tak ada boleh kau pia dak Tuhan kata. Fali anfusikum untuk dirimu juga boleh. Apa belah dia nak kata baru manusia dia dak. Nak lain dengan mulut orang talpah yang kita duk buat lagu ni bukan boleh kau orang, boleh kau orang jebu itu ya. InsyaAllah lah lain kali besi pergi hubung lah dengan Faruk dengan Pio dah Sarif buat Al-Huda dengan channel Baba channel dah Al-Huda dah
apa bosong aja pak buat kok. Kalau dia mau tak ada kerja, dia ada kerja lagi. Ah, kalau tak ada kerja tengok ruang gini, Allah. Oh, ni 5,000 ni 10 dah. Ah, deh. Ha, tu dia nak buduk gagak-gagak. Eh, tak ada akobin, tak ada akobin. Ah, deh di antaranya. Ah, deh bila situ tu. Ah, tak apa lain kali deh penonton dikasih semua yang duduk di mana saja, nak beritahulah kata masjid. Deh, ah kubur gubeh ni balasoh lah ni. Payah nak buat sejik dah gorak-gorak semulalah. Kata awak narah ni sutih dah apa? Ni penonton kena dengar tadi deh. Dan cawak naratif wah. Adanya tabiat sejik 900 lebih. Nah, 900 lebih kakak 700. Bekali hok gorak sekali sini dah apa. Amo dogi kata-kata kau baik masa belah dan tengah lapun utuh deh. Hok gorak sekali orang ngaji ramah. Tengok pada dapur duk cungak cadong ha, duk ngaji. Patu medah baru cari kain dah punya khabar kata. Ha, oh, tadi tepi itulah, tadi seminggu tempat sepi. Payu nak diri besar tu tak padai orang kampung gobe pakak-pakak. Dan susah belaka, sikit banyak oleh waktu baik dan modal. Tapi nak sampai juta-juta, terpaksalah. Dan kepakak-pakak tolong sama-sama saudara kita orang selain baik. Naga tanin jalan, hanya duk titan hok acenong baik, abang-abang canong baik atau hudah abang-abang. Jalan lagi, nah, bila aku ada, aku bing masing-masing dalam hok abang-abang canong atau al-hudah, mintaklah penonton semua tolong saya bubuh lah sikit banyak. Ya sebenarnya nak hari besar tak apa masuk lagi, tapi kita wilayah sebagai wak moda dah. Ya dah hatu sapu dah, ambo pun dah bagi dah tempat-tempat dah. Ha, begitulah pada pagi ni. Ha, sikit banyak ada silap, sama-samalah kita maaf. Ya homoleh baik, sama-sama kita beramal. Semoga Allah Ta'ala hidayah taufik kepada kita, akan kita selamat selama-lama dalam ibadat kepada dia. Eh, maka ambo sudah ngelapam dia, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbizidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman wasi'an wa shifa'an min kulli da'in bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balad wa taraqis syaqat wa sumil qada' wa samatatil a'da. Allahumma la taj'al fina syaqiyya wa la mahluma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sallama wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Alhamdulillah Allah Rabbil Alamin. Apa tengah hati pula kan? Nak kena masuk lain. Bila abratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikatul muqarrabina awliya'il qawni ajma'in sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi.